Ya Muhammad Batu Gajah. Terima kasih ya Datuk Yang Dipertua. Saya ingin bertanya ya, kerajaan dalam arah melaksanakan e-government kerajaan elektronik ya. Dan setahu saya ada laman web MyEG dan Relax yang mengendalikan beberapa urusan pihak jabatan seperti JDJ, Immigration, DMB dan baru-baru PDRM. Ya, apabila orang ramai bergegas ingin membayar juga melalui MyEG, tapi sistemnya crash. Tapi soalan yang saya ingin timbul adalah beberapa perkara berkaitan laman web MyEG dan Relax ini. Apakah apabila orang ramai berurusan dengan laman web ini, sebagai contohnya membuat bayaran PDRM saman, mereka dikenakan charge. Setiap saman mereka bayar kena dibebankan dengan RM2. Bukankah ia satu galakan oleh kerajaan orang ramai menggunakan elektronik berurusan, tapi mereka dibebankan dengan charge tambahan. Kalau ada 10 saman saya makan dalam laman web MyEG, mereka kena bayar melalui laman web ini, mereka kena charge 10 saman RM20 sebab setiap saman dikenakan charge tambahan. Kedua, keselamatan maklumat orang ramai. Ketiga, berkenaan apakah dengan e-government ada pengurangan pengambilan kaki tangan awam. Ini tiga perkara. Terima kasih Yang Berhormat dan Batu Gajah. Baik, yang pertama saya setujulah ya, bahawa bila kita punya pembayar saman ini begitu ramai sekali, ribu-ribu, maka sistem itu kadang-kadang tidak mampu untuk mengendalikan. Kadang-kadang bila ramai masuk sekaligus, dan budaya kita akan bayar last minute, kita tidak akan lebih awal. Maka ini berkaitan dengan sikap dan pandangan ini. Maka saya setuju bahawa kadang-kadang sistem itu tidak dibina untuk menerima trafik yang begitu tertepu, saturated traffic. Maka kita kena upgrade lah berdasarkan kepada begitu ramai. Yang kedua ni, RM2. Saya minta Yang Berhormat Ahli Parlimen Batu Gajah untuk memaklumkan dan membuat sure kepada Menteri KDN supaya kurangkan beban. Kurangkan beban ini dan minta supaya tapi ini adalah sebagai deterrent factor, bukan untuk kerajaan tidak akan jadi kaya dengan RM2 ni. Itulah satu konsep deterrent untuk memberi mereka satu persepsi cepat bayar. Tapi kalau ikhlas ini tata gaitan deterrent. Kalau hari biasa bayar Batu Gajah, Yang Berhormat Batu Gajah, saya kata pandangan itu baik, tolong syorkan. Tapi saya beritahu sebab jelaskan. Dan yang ketiga tu, dari segi keselamatan saya tak berapa jelas Datuk Yang Dipertua. Maka itulah lebih kurang ya. Jangan marah-marah Datuk Batu Gajah, Datuk Yang Dipertua. Nanti cepat tua, masih cantik lagi. Terima kasih.